وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. يا الله لا إله إلا الله. Karena hakikat zikir itu kesadaran. Ada orang berzikir tapi kada sadar, itu lain pulang. La ilaha illallah la ilallah tapi penyangitan non mini. Orang kalau salah sedikit, bungolnya nih mini. Bungol. Pernah lah mengucap bungol, pernah kada usah lagi kena kan. Bungol non mini. Anak salah sedikit disambat bungol. Ya Allah lah. Padahal itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bujur melewati kita, tapi kita kada boleh mencela mereka. Karena itu bagian daripada kainat semesta alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tuh. Jadi tiga prinsip tadi tuh, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin-nas. Doa. Siapa ya? Allah Subhanahu wa taala kala. Nah, yang menentukan secara ajali tentang hujan itu terjadi. Oh, ini memahami, makanya kitab beliau ini disebut dengan kitab Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib itu nang gaib-gaib di pandangan manusia, tapi sebenarnya itu di gaib itulah kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Di gaib itulah tajali Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang mukasyafa, yang kasyaf, mereka yang diperhatikannya itunya. Tuha sudah melihat bini rajin orang tuha, bini tuha juga dah. Ya lah. Ujar nang laki lawan nang bini, sian biniku nih sudah 30-40 tahun nyanyi lawan aku nah, pin bisa bini lah, pak bisa lah, nah disayangi bini lah, sian bini niku nih, ya lah 40 tahun dah nyanyi mak mau 4 tiko, lalu terpikir kenapa jadinya nih hakun? Inya nih hakun menggawi nengkain ini. Berarti Tuhan nih selama ini mau olahkan kawan lawan di aku nah. Mau olahkan kawan lawan di aku supaya aku nih nyaman di rumah. Lawan biniku nih beranakan, bapak dan sebagainya. Yalah, sadar kalau tuh. Itu orang yang sesungguhnya berzikir kepada Allah la ilaha illallah. Karena hakikat zikir itu kesadaran. Ada orang berzikir tapi kada sadar, itu lain pulang. La ilaha illallah la ilallah tapi penyangitan non mini. Orang kalau salah sedikit, bungolnya nih mini. Nah, bungol. Pernah lah mengucap bungol, pernah kada usah lagi kena kan. Bungol non mini. Anak salah sedikit disambat bungol. Ya Allah lah. Padahal itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bujur melewati kita, tapi kita kada boleh mencela mereka. Karena itu bagian daripada kainat semesta alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, tuh. Jadi tiga prinsip tadi tuh, menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ketiga redo terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pakola. Fattabi'u, ikutilah ujar Syekh Asad Al-Banjari Syekh Abdul Qadir Jalani, ittabi'u, ikutilah perintah Allah. Karena Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul. Taati Allah dan taati rasul. Kemarin kita tekankan syariat itu ujar Syekh Abdul Qadir Jalani ini ada syariat zahir, ada syariat batin. Ada syariat zahir, ada syariat batin. Bawudu. Tahu ya kita sudah kalian bawudu tuh, basuh muka, tangan. Iyalah. Telinga, rambut dulu telinga,
kaki selesai. Sembahyang ya Pak, Allahu Akbar. Diakhiri dengan apa? Salam, assalamualaikum. Tahwai kita sudah gawe. Itu namanya pelajaran syariat johir. Batinnya Pang, batinnya rahatan sembahyang, muka siapa hati. Muka siapa itu rasa diawasi Allah, muka siapa atau muraqabatul muka siapa. Rasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, timbulkan rasa diawasi Allah. Nah, itu namanya adalah sholat, namanya sholatnya sholat batin atau syariat batinnya. Mun itu kadada, bila batin itu kadada, berarti kita menggawin yang johir aja. Itu maksud saya, anu saya Abdul Qadir Jalan Nenek. Wudu, bodoh. Bodoh aja sudah, bisa ya dah. Itu johirnya aja. Tapi lamunnya batinnya nang kayak apa wudu tuh? Wudu itu berniat juga nah. Selain bawa wudu nih, membersihin apa nang kada baik pada diri sendiri. Misalnya ingat diri ketujuh apa menyambati orang mengumpat gibah, mudah-mudahan hilang gibah. Aku kan anak lagi bagi gibah. Misalnya berarti ketujuh ujub riya hilang akan di hati ujub riya. Nah, ini namanya adalah wudu, wudunya wudu batin. Nah, nangaran syariat ini ngalih. Karena itu syariat johir itu yang kita pelajari selama ini, selama berpuluh-puluh tahun dalam masyarakat itu adalah kebanyakan adalah syariat-syariat batin. Zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu johir. La ilaha illallah, batinnya mana? Kesadaran kita terhadap la ilaha illallah, itulah disebut dengan batin. Nang kayak apa kita mempraktikakan la ilaha illallah itu dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang disebut dengan syariat batin. Jadi ada syariat johir, ada syariat batin. Mun sadar nang kayak apa? Sadar, makanya ada pelajaran dari itu, zikir hu. Hu itu artinya isyarat. Disebut huja dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini menjohir nih yang ngalihai. Ada kisah kaitu hapang sidin sudah bakami di Galanggar. Rupanya kakanakan melihat, rupanya sidin ini bakami tahadap kiblat, tahadap kiblat bakami nih. Pelajaran fikih menghadap kiblat tuh kada boleh, makruh hukumnya. Ada sebagian ulama mengatakan haram, bila di padang luas haram, bila tertutup dinding boleh aja. Karena di luar bakami pas menghadap kiblat arahnya, pas kakanakan melihat. Lalu kayak ini diurahkan kakanakan dilanggar, diurahkan kakanakan, kai jar bakami menghadap kiblat jar. Lalu jar kai mengambil ke mikrofon, kayak ini supan juga sama turang ke mikrofon sidin. Muyak bagian kekanakan ini aja sidin. Unda bujur lah, jar menghadap kiblat jar, tapi kami hendak unda arahakan berbalik kiblat aja sidin. Awak unda bujur ya, menghadap kiblat sidin. Tapi unda arahkan kalau ke kiblat ke lain sidin.